bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi dan bukan cuma tips, tapi benar-benar dieksekusi ya, modifikasi untuk PPKM. Nah, Innova ini memang sangat cocok banget di saat-saat PPKM seperti ini, karena apa? Nanti kalian lihat video sampai terakhir. Nah, hari ini kita mau pasang di interiornya, terutama ya kita AG Jog memang di interior ya, jadi fokusnya lebih ke interior. Dan coating kebetulan ini udah di coating menggunakan nano keramik seal, lalu kita tambahin wood damper di bagian bodinya, lalu ada pembersihan di bagian itu body molding, lalu di bagian joknya kita pasang dengan visel levante warna hitam, lalu dashboardnya juga visel levante warna hitam, dan beberapa part kita cat warna hitam dan juga kita tambahin wood panel. Nah, lalu setirnya juga diganti sama ownernya menggunakan Fortuner VNT yang flat bottom, dan yang di atas juga flat juga dengan karbon, cakep banget di setirnya. Lalu kita tambahin lampu kolong di bawah dan karpet dasar. Nah, seperti apa pengerjaannya, dan nanti saya akan memberikan tips menjelaskan bagaimana modifikasi ala PPKM itu. Cek. Nah, sebelum masuk ke interior, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cat body. Nah, ini adalah warna titanium silver, yaitu seri terakhir di Innova Grand. Warna ini cakep banget, dan warna silver tuh sebenarnya ngecatnya nggak mudah ya, karena seringkali kalau misalnya ngecat di bagian sini, itu bisa bilang antara sini dan sini. Maka dari itu, untuk pengecatan silver tuh benar-benar mesti detail, mesti kondisi cat sampelnya harus dalam kondisi yang bagus, bersih dan tanpa jamur, seperti itu. Lalu ini kalau velgnya sih udah diganti juga ya, menggunakan yang 17. Terus kita pasangin wood damper yang ada di bagian kap mesin. Nah, kita bahas tentang sedikit tentang wood damper. Nah, jadi sebenarnya wood damper sendiri itu tiap mobil biasanya beda-beda. Ini kebetulan wood damper kita pakai yang merek Sustek. Ini memang karena alarmnya itu otomatis ya, jadi kalau kita mendekat baru dia ngebuka, kita menjauh baru dia nutup.
Nah, mesinnya udah kita detailing semua, full. Lalu kita pasangin hood damper Sustek, karena ini Sustek ini mereknya yang cukup bagus dan direkomendasikan oleh anak-anak Innova Diesel, gak cuma Diesel, Innova semua, karena dia rapi banget. Jadi di bagian sininya tuh bautnya sesuai kayak original, ukuran 12. Lalu di sini juga plug and play, tinggal pasangin baut di sini aja. Dan fittingnya tuh rapi banget, pemasangannya mudah dan juga bener-bener dia ini ya, tuh cukup oke, walaupun sebenarnya ini udah tambahin peredam, ini lumayan berat loh. Jadi peredam kayak gini itu bisa nambah 2 kilo, tapi ini dia masih kuat. Nah, jadi ini ini memang khusus Innova, bukan hood damper yang dibuat dari kayak XL pintu atau mungkin dari hidrolil belakang, bukan, tapi ini memang buat khusus hood damper untuk Innova. Nah, lalu bagian bodinya udah kita coating, udah bersih semua. Di sini kalau Innova Diesel memang lumayan berisik ya, jadi maka dari itu di sini tambahin peredam lagi. Sebenarnya kalau yang peredam ini kayak peredam vibrasi getaran dan juga suara juga dan panas, supaya cat kap mesinnya itu juga awet, nggak kena panas terus dari mesin. Jadi fungsinya macam-macam untuk karpet, untuk peredam ini. Yuk kita langsung lihat ke interiornya. Kenapa modifikasi ini adalah modifikasi ala PPKM? Nah, kenapa modifikasi ini adalah modifikasi ala PPKM? Kita langsung mulai dari belakang. Nah, jadi gini, PPKM ini kan banyak mengharuskan kita sebagai rakyat Indonesia kayak harus ini ya, harus apa namanya, makan di restoran tuh harus dine in di mobil atau cuma 20 menit. Nah, ini adalah salah satu cara untuk dine in di mobil. Nah, maka dari itu kita pasangin meja makan di Innova ini. Nah, ini ada atasnya, ada penutupnya. Meja makannya ini, itu kita memang set khusus di Innova ini memang agak beda dibanding Innova Reborn. Bedanya apa? Kalau di Innova Grand, itu dia jatuhnya agak ke atas gini ya. Maksudnya agak ke atas gini, karena kalau di Innova Reborn sebenarnya joknya itu agak ke tengah, karena joknya dia panjang. Kalau di Innova Grand, dia jatuhnya agak ke atas, karena kita patokannya dari kantong. Dan di bagian bawah kita kasih lampu kolong. Jadi kalau misal lagi makan gini, nah lagi makan gini, tiba-tiba ada makanan jatuh, minuman tumpah. Nah, kita bisa langsung lihat tuh, makanan yang jatuh di sini gitu ya. Jadi kita bisa langsung ambil. Kalau nggak ada lampu kolong kan gelap. Kayak ini istilahnya warnanya hitam. Terus makanan jatuh. Kadang kita kan nggak tahu makanan ada di mana. Tiba-tiba udah banyak kecoa, itu kan sayang banget mobilnya. Nah, lalu kesalahan orang ketika pakai meja makan adalah nuruninnya ditekan gini, padahal harusnya nuruninnya tuh di ini ya, dipencet ini supaya dia melok ke bawah. Lalu kalau makan nggak ada senderannya kan nggak enak, maka dari itu di bagian tengah ini juga kita pasang armrest Innova tipe V. Padahal sebenarnya originalnya ini adalah Innova tipe G, tapi kita modifikasi Innova tipe V dan benar-benar kelihatan banget original ya. Memang ini kan part original ya, jadi kalau dipasang ya benar-benar kelihatan kayak original. Lalu counter joknya juga kita rubah, jadi yang tadinya rata kita rubah jadi lumayan semi bulky di bagian belakang. Nah, lampu kolong itu kita juga pasangin soket. Jadi kalau misal ketika kalian nyopot jok, itu nggak perlu kalian harus nyopotin lampunya semua. Jadi lampunya udah diinstal ke dalam ke bawah ini, udah nempel secara paten, tinggal kalian copot soketnya seperti itu, cukup mudah. Lalu di bagian ini wood panelnya yang warna abu-abu kita rubah jadi black wood. Nah, ini black woodnya dengan finish gloss, dan di sini kita bikin hitam karbon dan ada stitching merahnya, cakep banget. Nah, lalu ini untuk di bagian dashboardnya kita sudah retrim menggunakan facial levante warna hitam dan stitching merah, dan kebetulan di sini kita cat menggunakan warna hitam, di sini kita wood panel menggunakan black wood, jadi cakep banget. Dan ini sebenarnya nggak ada warna abu-abu lagi di mobil ini, jadi warna abu-abu benar-benar bersih hilang, karena setelah dipasang Fortuner dia kan udah full black. Ini di bagian leher-leher tinnya ini kita juga cat, jadi benar-benar semuanya itu sisa warna hitam dan warna beige. Jadi walaupun mobil ini itu dipakai harian, itu benar-benar eye gasm juga, karena kalian bisa lihat di sini full black,
Karena ngecat di sini tuh bukan perkara yang mudah, karena harus tappingnya tuh harus detail banget, jadi sehingga catnya tuh nggak bleber. Jadi kan bisa lihat di sini catnya rapi banget ya, tuh nggak ada bleber sama sekali. Memang kenapa bikin kayak gini, bukan sesuatu hal yang bisa dihargai murah, karena semua ini tentang kerajinan ya. Jadi kayak kalian ngerjain sama, catnya sama, pekerjanya sama, tekniknya beda, itu juga hasilnya kurang maksimal terkadang. Maka dari itu nih udah kita maksimalin semua. Nah, lalu di sini stitching merah cakep banget deh. Lalu di bagian sini juga kita bikin wood panel, warnanya itu black. Dan ini udah di finish gloss. Lalu di sini kita retrim menggunakan WC Levante hitam dan karbon. Ini juga kita retrim. Nah, jadi kalau kalian punya Innova Diesel, itu sebenarnya kalau misal kalian pasang Estate Fortuner, itu yang kepake di sini doang. Atau di sininya biasanya kurang kepake, karena yang di bagian sini itu kalau mau dikonekin ke sini itu lumayan ribet gitu. Sebenarnya bisa, tapi butuh waktu yang lebih lama. Ini untuk retrim setirnya ini bukan dari kita yang ngerjain ya, maksudnya dari ownernya sendiri. Lalu kalau untuk wood panel itu ada beberapa tipe, kebetulan yang ini adalah karbon. Bedanya karbon dengan water printing, biasanya kalau untuk karbon itu kelihatan banget 3 dimensi. Jadi kayak di dalamnya ini ada serat karbonnya, di sini dilapis resin. Tapi kalau wood panel biasanya nggak terlalu 3 dimensi. Jadi seperti tekstur aja, lalu pernisnya tuh kelihatan tipis. Jadi kalau misal kalian pasang karbon dan pasang wood panel tuh pasti beda. Dan kilau daripada karbonnya ini memang beda ya. Ini kebetulan full karbon sama ownernya, udah dibentuk juga flat bottom. Di atasnya juga flat. Pokoknya kita ditunggu customer yang mau pasang stain. Nah, lalu dirtymnya seperti ini. Di bawah juga kita pasang lampu kolong. Kalau yang di bagian bawah kita pasangin lampu kolongnya itu nggak pakai soket, karena yang di bawah ini kan nggak mungkin dia pindah-pindah lagi. Kalau yang di jok ini kan dia bisa copot pasang. Nah, lalu untuk dirtym ini waktu kita buka, kebetulan ininya udah ada pecah di bagian dirtymnya, karena banyak orang yang mungkin nggak tahu cara ngelepas dirtym Innova, taunya cuma baut sini doang. Nah, begitu copot baut sini, ditarik paksa, ternyata plastiknya pecah. Padahal di bawah wood panel ini itu ada satu baut lagi untuk ngencangin antara pintu dan di bagian bodi mobil. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen modifikasi Innova ala PPKM, kalian bisa pasang jok ya, gejok dan konsep seperti ini. Lalu untuk meja makan, kebetulan kalau misal kalian tuh bengkel jok atau kalian seat maker atau kalian variasi mobil, otomatis kalian kadang dapat orderan juga untuk pasang meja makan. Nah, kalian bisa cek di Tokopedia AG Jok Semarang, itu kita jual bracket meja makan dengan harga yang bisa dibilang harganya tuh lumayan terjangkau lah dibanding originalnya. Dan stoknya kita lumayan banyak, jadi kalau misal kalian mau pesan, silahkan aja order di Tokped AG Jok Semarang. Jadi gitu aja ya bosku untuk konten Innova ini. Semoga konten Innova ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen modifikasi mobil Innova, terutama Innova lama kayak Innova atau Grand Innova seperti ini. Gitu ya bosku, thank you bos.